Assalamualaikum Sobat Alas. Semoga kita selalu sehat dan rezeki berlimpah ya. Kali ini saya ingin mengajak Sobat Alas semua ke sebuah tempat yang asik banget untuk melepas penat. Batu Pandang, Ratapan Angin. Begitulah pengelola memberi nama. Unik ya? Yuk ah kita let's go. Ada apa aja sih di atas sana? Lokasi tempat wisata ini terletak tepat berada di atas Dieng Plateau Theater. Jadi, tidak perlu repot-repot untuk mencari tahu lokasinya di Google ya sobat. Saya yakinlah pasti Sobat Alas semua sudah hafal betul gedung film Dieng. Setelah berjalan beberapa meter dari gedung teater, Sobat Alas akan disambut dengan jalanan menanjak dengan ratusan anak tangga. Untuk yang ingin menyewa tongkat, juga sudah disediakan dengan harga Rp2.000 saja. Di sepanjang jalan sudah disediakan area cuci tangan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Dan karena jalanan begitu menguras karbohidrat dan oksigen, pengelola juga menyediakan pos-pos istirahat yang cukup nyaman. Setelah cukup lelah berjalan, akhirnya sampai pada pos tiket untuk masuk ke area wisata. Yes! Jadi, dari tadi kita berjalan, ternyata belum masuk ke area wisata sobat. Kebayangkan luasnya area wisata ini. Tiket masuk adalah Rp10.000 per orang. Setelah melewati pos tiket, kita akan dihadapkan dengan tangga-tangga yang kian menanjak. Cukup menguras tenaga dan keringat memang. Namun, di kanan kiri jalan terdapat pedagang yang siap membuatkan Anda menu pelepas dahaga dan lelah. Perjalanan akhirnya sampai di satu spot foto keren bertuliskan Batu Pandang Ratapan Angin. Lokasi ini menjadi andalan bagi pengunjung untuk berselfie dan berbagi ke media sosial. Di atas tulisan ada sebuah batu besar yang sudah disulap menjadi gardu pandang. Yuk sobat, kita coba naik ke sana. Masya Allah, keren ya sobat. Dari atas sini ternyata view-nya sangat luas dan menarik. Terlihat dengan jelas telaga warna dan telaga pengilon yang sangat menawan. Semakin indah karena dikelilingi perbukitan yang begitu kokoh dan memanjakan lensa mata. Dari sini pengunjung juga berlomba-lomba untuk mengabadikan momen dengan smartphone berbagai gaya. Untuk Sobat Alas yang kurang puas dengan pemandangan dari sini, bisa lagi kok naik ke atas hingga puncak tertinggi Ratapan Angin. Tentunya, pemandangan dari atas sana jauh lebih luas dan mempesona. Tapi ingat ya Sobat, perjalanan turun tak kalah panjang dan melelahkan. Selamat berwisata sobat. Menemukan harta karun di dalam sana.
Popo, Mas. Popo. Hai. Dah, ya. Pun. Dadah.